Kita beralih ke informasi lain, pemirsa di Subang, Jawa Barat, ini ada penjual bakso yang berinovasi dengan membuat bakso berbentuk corong beranak. Nah, bakso corong beranak ini katanya sempat viral karena selalu diserbu pelanggan, Freddy. Wah, jadi lapar ya. Nah, ini bakso berbentuk corong yang dijual Mang Iin berada di Kampung Carelek, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Setiap harinya, bakso corong beranak Mang Iin ini selalu diserbu pelanggan yang mayoritas kaum hawa. Bahkan, bakso corong beranak Mang Iin sempat viral di media sosial. Mang Iin bisa menghabiskan 30 kg bakso setiap harinya dengan omset hingga 5 juta rupiah per hari. Sebiji bakso corong beranak yang dihargai Rp50.000 dapat dinikmati oleh 5 orang. Para pecinta bakso mengaku tertarik dengan bentuk bakso. Ketika dibelah, bakso corong berisi bakso kecil dan pedas. Tak hanya bentuknya yang unik, rasa kuah dan baksonya bikin ketagihan. Dari segala heran. Bakso corong. Tadinya mau tumpeng, cuma kehabisan. Kata temen kan ada bakso tumpeng di sini. Pengen nyoba, tapi udah habis. Jadi nyoba yang corong. Ini berdua sih, Sa. Masih nggak kuat. Tadi susah banyak tuh. Iya, susah banyak. Dari teman. Rasanya enak kok, Nagi. Dekat dari sini, ada beda kecamatan. Ada corong. Selain bakso corong beranak, Mang Iin juga membuat bakso tumpeng, bakso rusuk, dan sultan, yaitu berbentuk seperti mangkok besar dan berisi telur serta bakso kecil.